Jadi dari pertama kali anak-anak yang kelas SD diperbolehkan untuk masuk 3 jam per hari, informasi dari Dinas. Kalau yang anak SMP diperbolehkan untuk masuk 4 jam. Jadi sebelum hari ini kami sudah memberikan survei kepada orang tua murid, dan ada beberapa yang ingin menetap di rumah, ada beberapa yang ingin